Macam mana rasa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Melah kali munu benar lain lah tu tayang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Aidil Akmal. Untuk video hari ini, memandangkan cuaca sekarang ini merupakan cuaca musim hujan. Jadi musim-musim hujan ni kita sedap makan makanan yang berkuah. Bagi contohnya, kita boleh makan sup atau kita boleh makan tom yum. Jadi baiklah, untuk video hari ini aku akan cuba masak tom yum yang boleh dikatakan special. Kita akan masak tom yum seafood. So bahan-bahan dia korang boleh nampak lah dekat depan aku ni. Kita ada kita ada bawang, halia, tomato, limau, lengkuas, salad dan apa ni, cendawan, daun ketumbar dan juga perencah tom yum, serta kita punya bahan utama adalah seafood. Jadi pada korang, jom kita start. First, kita akan panaskan kuali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panaskan kuali untuk kita letak air. Kalau boleh, untuk masak tom yum ni, air dia tak terlalu full sangat, tak apa. Kita tak separuh je air tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak bunyi air tu? Kita jangan letak separuh, tak apa, kita letak suku je. Sebab nanti bila air ni, bila kita masukkan bahan tu, air tu akan jadi banyak ataupun kuah tu akan jadi banyak. So kita tunggulah sehingga air ni menggelegak. Jadi kita tunggu air ni menggelegak. Kita akan potong kita punya lengkuas dulu. Dalam 3 ni pun dah cukup. Lepas tu kita, oh lupa, kita akan ambil beberapa bawang ketumbar. Ok, ni adalah bawang ketumbar. Kita chopkan dia. Lepas tu kita ambil beberapa lah biji cili ni untuk tahap kepedasan korang. Korang nak pedas macam mana, nak banyak, nak pedas, boleh tak banyak, tak pedas korang tak sikit lah. Tambah lagi lah. So bila kita tengok air pun dah menggelegak, kita masukkan akar daun ketumbar, kita masukkan lengkuas berserta dengan halia yang telah kita ketukkan. Sorry, serai yang telah kita ketukkan tadi. Kemudian kita potong cili. Nak bagi dia rasa pedas, depend lah. Kalau korang nak chop, korang chop lah. Macam aku ni, nak bagi rasa pedas tak. Cili ni ikut tahap kepedasan korang, nak banyak mana. Nak rasa pedas, korang letaklah banyak. Jadi sekarang kita tunggu air ni sehingga mendidih. Kalau nampak ni, dia punya tekstur dia dah macam dah mendidih. Sekarang ni kita masukkan perencah tom yum. So kita letak. Kau letak je macam mana kau nak. Campur je. Letak je. Lepas tu kita kacau. Menggelegak. Tutup. Tunggu dia sehingga menggelegak. Sambil itu kita boleh gunakan tomato. Tomato. Berlampat saja. Tak apa, tak apa. Berlampat je. Wow. Nampaknya sudah masak. Kita letak tomato. Letak je tak apa, campak-campak je. Tom yum ni dia kena campak-campak je. Lepas tu kita masukkan bawang yang telah dipotong. Kita letak lah bahan-bahan dia. Contohnya korang letak apa dulu. Okey, kat sini kita ada kepah, udang, dalah,
potong. So aku nak letak udang dululah. Biar dia rasa manis-manis udang gitu. Kau campak je. Tak, lepas tu kita letak apa benda ni? Yang cerang ni. Aku tak tahu nama dia apa. Lala, leh, lala. Letakkan dia. Potong ni terlalu besar, kita akan potong kepada 3 bahagian. Campak saja. Ha. Campak, camp. Kemudian kita letakkan ini ha. Aku nak cari masa yang ada cengkerang tapi tak ada. Dia jual yang frozen je. Jadi aku belilah yang ni. Lepas tu kita masukkan ikan siakap untuk menambahkan lagi rasa lebih padu. Masukkan saja. Campak aje. Ha, campak aje. Ni senang. Dia campak, campak, campak aje. Dia masak. Dia tutup. Jadi sekarang kita tengok kita punya makanan. Wow. Nampaknya dia dah menggelegak. Kita akan letak perencah sos ikan. Kita letak pasalnya bila masak tom yam kan. Ni dah benda yang paling pentingnya. Kita letak je tak apa. Campak-campak apa? Tak apa. Letak ini ha cendawan. Letak. Jangan lupa letak air perahan limau untuk menambahkan lagi rasa masam dia. Ni korang bajet dia dalam 2-3 biji limau. Ha, 3 biji limau kira cukup untuk menambahkan rasa kemasaman dia. So kita kacau. Bila dia menggelegak, ha, bila maksudnya daun limau puruk ni kita letak time last nak masak. Kita buka. Kita nampak dia dah menggelegak. Kita boleh letak daun limau purut. Yes. Inilah cara dia nak masak tom yum. Dan kita ulang balik step yang sama. Kita kaukan dia. Bagi rasa sebateri susu krimer sejat. Haha, untuk mendapatkan lagi rasa lemak dia. Yes. Kita letak je. Nak menambahkan lagi rasa dia punya lemak terhadap tom yum ni. Nampaknya kita punya tom yum dah nak siap. Dan sekarang barulah kita letak dia punya daun ketumbar. Nampak? Dia punya tom yum ni tak rasa dia macam mana. So jom kita rasa. Kita rasa tom yum kita macam mana rasa dia. Perfect gila. Shadu. Dan sangat sesuai untuk dihidang bersama kawan-kawan, keluarga, bersama keluarga, rakan-rakan dan sanak saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Idea aku untuk video hari ini, kita orang akan cuba menghabiskan tom yum yang aku masak tadi. Nampak ni ha. So dekat tom dalam, tom yum tu ada udang, sotong, lala, kupang dan juga ikan siakap berserta dengan mushroom. Jadi tanpa berlengahkan masa lagi, jom kita rasa. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air dulu. Lai. Minum. Tu ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Jom.
terasa dia punya adik ambil. Ambil. Wow. Okay, so semua makanan telah pun diisi. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, betul macam kari kan? Macam mana rasa dia? Melah kari munu benar melayu lah, itu tak yang lain. Melayu. Rasa ke Thailand. Arab. Oh, macam-macam kan anak oh. Sahok. Sahok. Sokla. Sokla, sahok. Thai ke? Yo, kalau ni kita kan dah hati banyak. Sedap. Rasa macam kita makan kat Thailand tak? Pernah ke Thailand kan? Aku pernah. Pernah, cuba Lisa. Apa dia? That is mine. My ke my? Macam mana Elip mungkin tak rasa? Dah, dia masam. Tiga rasa kan? Masam pedas. Tak masih ingat. Untuk maklumat sekarang, kita buat video pada pukul 11 malam eh. Kita buat video pukul 11 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ni, apa yang sotong ni sedap je, Setia. Gimana rasanya, Ma? Enak, Ma. Eh, itu Indon kan, kita Thailand. Orang kalau bodoh, kalau kali kaya, apa-apa dia. Ini, Aroi Cincin. Aroi Cincin. Korang masuk kalau. Ni kan, ikan sotong. Makan sotong je, ikan. Ni halia je, guys. Halia. Yang ikan, ni halia. Balong. Hanya dia dengan apa? Hanya dengan cengkih nak kena. Cengkih. Cengkih mana ni? Ini bang buta. Anak apa ni? Nak hatong? Ni apa? Mana? Tu. Ni sedap kan? Normal. Ini. Tadi ada Helim. Adik. Dah makan. Apa makan? Apa dia? Dah apa dia? Lambat gila kan. Lawan tak apa sebenarnya. Gi. Hantak ah buat obat. Bismillahirrahmanirrahim. Pedah tak? Pedah gila. Cukup rasa. Tapi pedas dia budak-budak. Boleh makan? Boleh keluar. Tak? Alim. Budak boleh go lah. Nak air ambil sini ya. Letak sini. Ini boleh buka ni tak makan nasi pun okey kok. Sebab tak banyak. Lalu seafood tapi tak ayam. Masa ayam dia lalu. Dah. Pasir sana. Kita nak sedap. Tak sedap. Tangan. Yes. Dia jaga ikan tu takut tulang. Ini ikan. Tuan-tuan. Bantu lah ikan.
Enggak. Emak kau habis. Tengah hujan nak. Kena pula. Tom yum. Gap dah balik. Panas. Panas. Huh. Apa? Lalanya sedap lah. Wow. Ini apa dia dah? La. Ni kalau Lisa Blackpink ni rasa Tom Yum Malung ni. Jadi dah sekarang. Habis lah. Cara Lisa. Dia ada nanti masa mana? Manis tu adalah manis. Manis udang lah. Manis seafood. Itulah rasa manis dia. Nak lagi? Perlu. Sudah. Kipas panas. Okay guys, semuanya ada banyak lagi yang nak kita habiskan. So kepada korang, thank you for watching guys. Jangan lupa untuk tekan button like dan juga subscribe. Thank you sebab support aku sehingga aku hampir mencecah 70,000 subscriber. So kepada korang, jumpa korang to the next video. Kalau korang ada apa-apa terberak Lisa. Kalau korang ada apa-apa kalau korang ada apa-apa cadangan ataupun resipi ataupun makanan yang makanan lain yang nak aku masak, korang boleh dropkan komen korang dekat bawah. Mention terus masakan apa yang nak aku try. Dan siapa yang akan masak selepas ini, kita tengok. Jeng jeng jeng. Ya. So kepada korang, thank you for watching guys. Jangan lupa untuk tekan button like dan juga subscribe. Jumpa korang untuk the next video. Minum air dulu. Bye. Serius, Tom Yum ni aku rasa nampak dulu. Apa sedap. Ya. Aku nak edit mana ni, besok aku nak post. Ui, dua hari sekali. Bye.